Ya ini gue, Nita. Menurut kuat, anjay. Gue ngeblank. Itu tanya. Cinta pertama? Coba ceritain. Aduh, cinta yang gak bisa lo lupain. Ya laki gue. Lu diem lagi. Jangan jadi sedih. Jangan jadi sedih dan jamin. Kayak Nita tuh orangnya kalau lagi sedih maunya begini. Iya enggak? Iya, gue tuh lebih seneng disentuh-sentuh. Iya, kalau lagi sedih ceritanya di sentuh. Jadi cerita apa nih? Ya udah, jangan cinta. Iya, dikurang cinta lu. Ya cinta enggak apa-apa, cinta. Kan cinta kan enggak harus sama pasangan. Iya, cinta terhadap Allah. Wih, cinta terhadap Rasul. Aduh, cintanya bagaimana nih? Berat bu, nanti takut salah. Gak ceritain aja dulu soal cinta. Lu kan suka ditolak tuh sama cowok-cowok yang lu cerita. Iya. Sekarang mau kasih tahu, lu cantik banget. Cantik banget, dulu gue cantik banget guys. Jadi tuh nanti fotonya ada di sini ya. Iya. Nanti ada foto Victor ya. Cerita yang masih ada di bilik-bilik banget. Terus tuh ada teman sekelas gue. Ini sedih banget ceritanya guys. Nulisin nama gue nih, Dita Lopez seseorang gitu ya. Siapa gitu, gue gak mau nyebutin namanya nanti. Pura-pura aja. Si Anu, Dita Lopez si Anu. Terus dia tuh marah-marah karena dia tuh gak mau banget dijodohin sama gue. Bukan dijodohin, dilopein doang sama gue. Karena gue tuh hitam. Kan kita gitu CS ya. Siapa CS siapa gitu. Iya, gue kesel banget ini. Kenapa gue lu masih inget ya nih yang ngomong kayak gitu. Iya. Lu mantep banget tetap masalah. Enggak, padahal dia juga jelek banget hitam. Siapa nih? Ini jadi sorry Samy aja nih. Gue judge ya. Buat teman-teman sekolah gue yang dulu bilang gue hitam. Sekarang gue sama aja. Takut ketemu teman-teman SD gue. Buat teman-teman sekolah gue yang dulu bilang gue hitam, lihat nih sekarang. Gue perawatan. Enggak, gue pakai filter bagus. Terus apa lagi ya? Cintaan, percintaan gue enggak terlalu banyak juga. Eh, banyak sih. Boleh gue ganti lagi? Apa enggak apa-apa? Pernah ditolak enggak? Pernah ditolak. Emang pernah nembak? Sering, gue sih gue ditolak enggak, cuman gue tuh suka sama cowok suka, dulu gue suka sama cowok tapi gue kejar-kejar doang gitu. Kayak gue gak pernah ditolak cowok ya. Ngeri, tadi katanya sering, sekarang gak pernah, kalau ditolak tuh gak pernah. Diculik, gue sering. Diculik langsung. Ayo terus, pernah juga nih. Gue pernah diputusin. Saking keselnya gue guys. Gue pernah diputusin tuh sama cowok gara-gara dibilang gue tuh orang Sunda. Karena orang Sunda itu matre. Cowok lu kere. Iya, katanya kalau orang Sunda tuh matre, gue gak cocok sama lu. Lu tuh orang Sunda, lu tuh matre. Tapi lu tuh mau jalan hubungan sama gue 3 tahun. Duit lu habis kagak? Habis kan? Gue pas lagi kerja di salah satu department store. Di dep store ya, apa gue tuh pernah difitnah. Belum cerita lagi. Emang belum cerita ya? Belum. Dulu zaman SPG nih, gue kan kerja di salah satu department store gitu. Gue tuh dulu pernah difitnah. Gue ada hubungan sama supervisor gue. Ini sampai sekarang gue tuh sakit hati banget sama teman-teman gue di sana. Tuh jadi tuh mereka tuh ngegosip kalau gue tuh ciuman di. Tapi itu bener gak ciuman? Enggak. Harusnya bener aja sekalian. Iya makanya. Tapi itu karena nggak tahu ya, senang suka sama gue apa gimana, gue nggak ngerti juga. Di fitnah ciuman, katanya sih dia cuma gini-gini sampai satu departemen itu. Departemen saya tuh satu apa sih namanya, departemen. Departemen sampai dep store itu ngegosipin gue sampai kemana-mana, karena kan itu apa tuh apaan. Masalah percintaan gue tuh terlalu banyak dan terlalu. Tapi lu pernah diselingkuhin nggak? Pernah nggak tahu? Pernah diselingkuhin sama pegawai pabrik. Oh yang itu, yang mana nih? Enggak sih, cuma sekali doang gue diselingkuhin. Itu lagi, lu pernah nggak sih kayak lu tuh lagi cinta-cintanya banget sama cowok, anjay, lagi sayang-sayangnya gitu. Oh ini nih, dia tuh ternyata tuh cowok yang gue mau. Yang gue mau. Tau-taunya selingkuh nih tuh. Terus juga Enggak boleh kepotek-potek kalau ngomong. Iya. Pernah ya, pas sama Dita aku pas gue terus juga pas dipikir-pikir mah yang namanya nggak jodoh ya mau gimana lagi. Nggak usah dipaksain. Iya, tapi kalau hal bodoh sih dilakuin pas lagi diputusin,
gue sempat nggak makan selama seminggu, terus gue tipes 10 hari. Serius? Sian banget ya temen aku. Terus banyak sih sebenarnya. Banyak sih sebenarnya. Apalagi tuh lu nanya lagi dong sama gue nggak tahu mau ngomong apa nih masalah cinta. Gue takutnya nanya gue yang jawab. Apa? Ceplosan. Pernah selingkuh. Pernah selingkuh. Bukan nama. Bukan nama cowok atau cewek. Ini adalah sampai. Mau jadi takut sih waktu ini. Yang gue sih. Hati-hati ya. Apa ceritanya bener dong, yang bener cerita percintaan yang bener. Oh iya. Tanya. Ini kan dipotong kan nanti? Enggak. Ngapain dipotong ngomongin? Ya kayak gitu ya. Harus tegak ya. Dulu tuh apaan namanya tuh banyak ulang terpotong-potong tapi. Ya lu mau ngomong apa? Lu kan perasaan dia tadi ngomong enggak terus gitu. Ulang dari awal. Ngecek tadi. Ya dari awal. Ceritainnya tuh satu hal dulu makanya. Oh iya, jangan terlalu menggebu-gebu. Tadi katanya enggak ada cinta. Tapi terlalu banyaknya gitu. Ini banyak soal cinta Rasulullah, ternyata malah terlalu banyak. Pernah enggak tadi direstuin sama orang tua? Gila ya pertanyaan gue. Gue gak pernah direstuin karena orang tua gue pasti setuju-setuju aja. Gue yang laki dia setuju-setuju aja lah sama gue. Gue kan baik banget, gila sama cowok tuh. Apalagi ngambil hati mertua, gue pinter banget. Iya. Pada udah pas di bakung. Buat jadi tinggal pakai bulu kaki guys. Diklik-klik sedikit. Masukin ke main hangat. Dulu kakinya gunting kecil-kecil. Biar nyaru. Kecil-kecil, gunting 7. Terus kalau tapi emang iya gue coba habis sama mertua gue. Biar dong mana? Panas itu tuh udaranya. Udara guys. Udara mana kini yang kau hirup. Ada gaji ibu ya tangan. Ulang lagi dong, nanya lagi. Tok-tok, biasain tok-tok. Yang jawabnya aja tok-tok. Tahu lo gak jelas. Gak apa-apa bercanda kan. Hal yang gak pernah dilupain. Out of the topic. Iya gak? Begini aja dia. Hal yang gak pernah dilupain. Apa? Itu aja dulu. Kayaknya jawabannya ada di hati udah. Iya. Keluarga lu itu dia. Gak ada, sebenernya gue tuh mau ceritain keluarga banyak. Cuman takutnya ada yang tersinggung pas sekarang. Jadi gue nahan. Kalau gue yang gak bisa dilupain tuh saat suami gue meninggal. Itu yang gak bisa dilupain. Ini gue gak orang saat itu jangan pegang-pegang gue jadi nangis. Gue jadi nangis, jadi pengen ini. Iya, gue juga pernah ngerasain kan. Iya, ditinggal ya sama itu. Waktu itu masih pacar. Pacar lo? Iya. Hal yang gak bisa dilupain. Perjuangan gue lah bisa nyampe seperti ini sekarang. Perjuangan gue dari kecil, jauh sama orang tua. Jauh satu keluarga. Iya. Lebih tepatnya dia mah hidupnya banyak ceritanya. Hidup gue tuh. Tapi kan dia lahir duluan, kita belum lahir. Oh iya, dia udah tua guys. Orang tua jadi banyak ceritanya. Enggak lah, gue tahun 2000. Yeah. Jauh dari keluarga, banyak banget. Hal yang paling dilupain itu. Hal yang paling bisa lupain itu ya masa kecil gue yang membuat gue seperti ini. Gitu, maksudnya yang seperti ini. Ya ini. Gue Dita gitu. Menurut kuat anjay ya nih ya. Anjay. Udah, terus lu Tami yang enggak bisa dilupain apaan? Kan masalah apaan? Masalah apa aja? Ini kan udah gabut nih, udah bingung nih. Ya, yang cinta ngomongnya hal yang enggak pernah bisa dilupain. Astagfirullahalazim. Apa? Kuping gue. Hal yang enggak pernah bisa dilupain apa nih? Yang paling berkesan. Iya. Harus seneng dong? Enggak juga sih. Enggak lah. Kesan yang harus dari hati lu. Iya deh. Kesan lu kan ada kesan sedih, ada kesan yang lebih, yang emosional gitu. Yang ngeras. Oh itu, pingsan di kuburan. Iya. Pingsan di kuburan. Badan pada biru. Biru. Abis minum jamu, berdiri, terus tiba-tiba bangun-bangun ini udah apa? Botol-botol jamu. Oh, sini. Tuh. Karena dia tuh bukan minum jamu, gue minum Amer. Amer sayang, aduh. Kenapa sih tukang bangunan pada ngeliatin dia? Temen lu bukan ya dulu? Tukang bangunan siapa? Yang arsitek lu, di kontrak lu. Bukan. Dia rada lama. Apakah yang rada? Oh, enggak. Tapi sepatu, muat. Susah tau nyari sepatu ukuran kok tuh sako.
Kalau di Pilots ada, kalau di Pilots. Iya emang ya, buat ukuran luar negeri. Iya. Jadi kalau 40 ukuran cewek Indonesia nggak muat. Lu apaan? Lapain? Ngapain sih gue disini? Yang hal yang nggak bisa lu lupain apaan? Apa ya? Tidur di pagong jembatan. Nyaris. Nyaris. Amin. Jadi ketua geng. Amin di kereta dulu kan kita masih ekonomi. Orang bocor masih lama. Bukan kayak pengalaman sih, kayak lebih ke kehidupan gue aja kayak lebih bersyukur gitu. Gue bisa ngebuktiin ke orang-orang yang dulu ngerendahin keluarga gue, keluarga lagi. Emang ini ya? Itu emang ini yang mau gue sampein. Iya. Intinya emang ini yang mau dia sampein. Iya. Maksudnya Allah itu baik banget gitu dulu. Kebaliklah sini. Iya. Oh capek ya? Kayak alhamdulillah gitu ya, dengan keadaan yang sekarang kan, walaupun nggak gimana-gimana kan biasa aja, tapi kayak ngerasa lebih baik. Terus gue kayak bisa ngeliat orang-orang yang dulu menghina, iya menghina keluarga gue, dianggap tidak ada mungkin. Terus sekarang kayak Allah nunjukin aja nih gitu, pokoknya nggak usah banyak-banyak, pokoknya intinya kayak gitu aja. Allah maha adil, semua yang kita perbuat nanti ada balasannya. Jadi selama masih hidup baik-baik aja lah gitu, nggak usah terlalu ngerendahin orang atau kayak gimana. Karena kita nggak tahu rezekinya orang gimana, ya kan? Siapa tahu pas lagi direndahin kita pun berdoa terus langsung dijabah. Dijabah nggak selamanya. Doa orang yang teraniaya nggak selamanya lo di atas juga kan? Kayak gitu misalnya. Sekarang kayak kebukti aja gitu. Gitu aja sih. Ya, nangis sih. Iya. Alhamdulillah maksudnya kayak keturutan lah gitu, nyokap gue mau apapun gitu. Iya, sampai di akhir umur bokap gue juga ambil lah keturutan. Gak ada penyesalan maksudnya, kebajikan. Maksudnya kayak bokap gue mau apa pasti ada gitu, alhamdulillahnya gitu. Gak sampai yang gue seselin gitu. Kayak gitu aja sih, kayak alhamdulillah gue alamin emang. Terus buat diri lo apa? Hah? Buat diri lo? Buat diri gue? Apa ya? Kadang jadi orang benar tiba-tiba. Ini itu langsung banget nggak bisa serius. Oh ya, gue mau ngucapin terima kasih buat diri gue aja. Iya, gue cinta banget sama diri gue. Ini lebih ke pribadi self love sudah kuat sampai hari ini. Terima kasih banyak. Salut sih gue sama diri gue. Gue juga nggak nyangka kayak ini. Iya, udah bisa ngelewatin berbagai hal yang emang nggak bisa dinalar oleh akal aja. Nggak ada kepikiran gitu ya. Gak bisa dinalar oleh akal, tapi gue bisa ngadepin semua itu. Betul. Mulai dari kecil. Betul sekali. Dari remaja. Nanti kan ada sesuatu yang indah. Dari percintaan. Semua ya, rupa-rupa warnanya. Kehidupan, karir, semuanya. Makasih buat diri gue cinta sendiri. Banget sih sama diri gue sendiri. Yuk, mari kita berterima kasih kepada diri sendiri. Iya, terus gue ngerasa gue cantik banget ya. Iya, apalagi udah mati udah jelek karena gue ngerasa gue cantik. Apalagi kita pakai filter kan? Enggak, ini enggak pakai filter. Enggak, ini no filter, no edit. Edit sih, ya. Udah kata-kata terakhir? Udah ya, Tami. Ini kayaknya udah sejam ya? Oh iya. Ada gak? 14 menit, Tami. 14 nah, menit? Ini yang ketiga. Itu di ngomong. Oh iya. Ih, gue ngomongnya 14 menit, kayak presentasi gue. Udah, pokoknya segitu kita. Lain ya. Amin. Kan akhirnya kita buat ini ya masih calon. Iya, calon. Itu buat ini ya, doain gue dong, guys. Gue mau jadi pengusaha. Iya, pengusaha. Doain aku dong biar aku keterima CPNS. Amin. Doain gue juga dong buat swing. Guys, pokoknya butuh apapun gitu gue jualan. Persindo. Selain jual diri ya, guys. Dia tapi jual diri juga sih dia. Iya kan, lu apa yang mau pakai dijual-jualin, iya. Jangan jual harga diri. Waktu itu presentasi suruh bikin apa? Untuk menjual diri kan? Iya, menjual diri. Ya apa sih? Kayak turun ngejual ya. Nah, pokoknya begitu dah, terima kasih. Oke, udah tahu. Thank you for watching. Ulang dong. Lagi nih. Dari mati nih. Udah selesai podcast kita. Gue pengen satu lagi. Assalamualaikum dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sih? Udahan. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih sudah nonton. Subscribe. Mau bikin apa lagi, guys?